Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Bicots dengan menggunakan Jetbus 3 SED Scania K410 ya. Nah, untuk modnya ini adalah mod dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk statusnya adalah sel. Dan untuk liverynya ini include ya, dari modnya pokoknya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung saja kita review ya. Di sini sudah full variasi, mulai dari ada winglet, terus ada hidrolik. Ya, hidroliknya nggak ada ya ini. Namun ada semacam ring dan juga ada stainless di bagian samping ya, yang dari depan sampai ke belakang. Oke, di sini untuk ACC-nya itu ada ini ya, ada running tag. Ini bonekanya adalah tempelan dari stiker ya, atau livery gitu ya kayaknya. Iya apa enggak sih? Kayak 3D ya, namun kayaknya ini dari ini ya, liverynya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya intinya seperti ini, entah ini dari livery atau 3D ya. Oke, untuk lampu dekatnya seperti ini ya, ini lampu jauh. Untuk lampu interiornya ini berwarna apa ini? Oh, berwarna biru keputihan gitu ya. Jadi masih apa ya, bawaan karoseri gitu ya. Lalu untuk lampu hazardnya sudah menyala, sen kanan dan juga sen kiri sudah menyala juga. Lalu untuk wipernya di sini terdapat 3 wiper ya. 2 di bawah dan 1 di atas. Untuk bagian pintunya ini sekalian untuk membuka dari bagasi. Nah, untuk bagasinya ini model yang saya suka karena untuk bagasinya itu tidak dibuka semua gitu ya. Jadi di sini hanya ada satu bagasi yang dibuka, yaitu di bagian sebelah kiri gitu ya. Dan ini velgnya kinclong sekali ya, menggunakan velg Alcoa ini sepertinya. Tuh, kinclong banget ini pokoknya. Kita tutup lagi. Oke, kita lanjut ke belakang. Untuk belakang ini cukup spesial ya, karena apa ya, mirip sesuai di aslinya gitu ya. Jadi plat nomornya di bagian sebelah situ. Lalu untuk muffler atau knalpotnya ini berada di bagian tengah ya, jadi seperti itu. Dan untuk lampu sennya ini juga ngikut dari lampu strobo ya, jadi sangat mantap sekali. Tuh, keren pol pokoknya. Tuh. Dan juga untuk remnya ini nggak berfungsi ya untuk bagian running tag-nya, jadi bukan running tag ya, strobo belakang ini. Ini cuma hanya lampu senja dan juga untuk ini sennya saja. Lalu kita intip untuk interiornya. Nah, untuk bagian interior ini ya kurang lebih sama lah ya untuk Jetbus pada umumnya, yang tronton, yang free maupun yang sel. Karena yang tronton itu ada yang free juga, selain yang gandengan itu ya, itu ada yang rilis sebelum gandengan itu, ada itu yang non variasi ya, itu juga keren. Oke, kita cek untuk animasinya. Untuk animasi pertama adalah suspensi, jadi bisa turun. Dan yang kedua adalah korden ya, dan juga lampu alis, jadi seperti ini. Ketiga adalah kap mesin. Jadi untuk kap mesinnya ini terbukanya terpisah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka buat buka tutup kap mesin, itu cocok sekali ya. Nah, yang saya suka dari mod AS Gavam itu yang khas banget ya. Misal ini animasinya itu enggak semua unit ada gitu ya,
hanya di beberapa unit, salah satunya ada Jetbus 3 RK yang STJ itu patas Jatim, terus ada dari New Patriot, Jetliner juga ada, terus apa lagi ya, Jetbus 3 ini yang Tronton, terus yang RK juga yang updatean versi 4 itu juga ada ya. Nah ini teman-teman untuk animasi koordin ya, karena gimana ya kalau koordinnya ini dibuka seperti ini kan udah biasa gitu ya. Nah ini ada semacam animasi koordinnya tuh, jadi lebih apa ya, terkesan realistis gitu ya, jadi lebih keren lagi gitu ya, jadi lebih mantap gitu ya, apalagi buat screenshotan gitu ya. Oke, kita coba untuk jalan-jalan di sini ya. Kita rotas. Ini ada dua percepatan, yaitu speed standar dan juga speed yang turbo. Nah, kita gunain yang speed standar saja gitu ya. Karena ini kan kita reviewnya itu santai gitu ya. Untuk view-nya juga nyaman ini. Khas Jetbus 3 ya. Untuk soundnya menggunakan sound 29, namun tidak bisa untuk di code name ya. Jadi ya seperti inilah ya. Ada plus minusnya ya. Jadi plusnya itu soundnya bisa apa ya, bisa gehar gitu ya. Namun minusnya itu tidak bisa dipasangkan code name gitu ya. Ini mohon maaf kalau suara saya itu agak bindeng ya, karena ini lagi agak pilek teman-teman, jadi agak flu gitu ya. Jadi suaranya agak seperti ini teman-teman. Oke, kita berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.